Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Agro Literasi. Pada pagi hari ini kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Ya, sahabat literasi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview ya perbedaan antara tanaman sente dan tanaman talas. Ya, kenapa kita perlu memberikan informasi tentang kedua jenis tumbuhan tersebut ya? Karena daun sente maupun daun talas itu merupakan makanan atau pakan tambahan yang sangat digemari oleh ikan gurami. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang karakteristik daripada kedua jenis daun tersebut. Ya, yang nantinya akan berpengaruh pada cara pemberian pada ikan gurami. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan untuk terus mendukung channel Agroliterasi dengan cara klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi agar Anda tetap update terhadap video-video terbaru dari channel Agroliterasi. Sahabat literasi, ya, jadi tanaman sente maupun talas itu merupakan dua jenis kelompok tanaman keladi ya. Ya, jadi pada hari ini kita akan membedakan karakteristik antara keduanya. Ya, jadi yang pertama kita lihat di sini itu adalah tanaman sente ya. Kita bisa lihat lebih jelas tanaman sente ya. Pertama, perbedaan antara keduanya yaitu adalah bahwa tanaman sente itu arah daunnya biasanya tumbuh mengarah ke atas. Ya, kita bisa lihat dia mengarah ke atas ya. Ya, vertikal, arahnya vertikal. Ya, jadi ini adalah salah satu tanaman sente yang bisa kita lihat di tempat ini. Ya, kita bisa lihat arah pertumbuhan daunnya itu mengarah ke atas atau secara vertikal. Ya, nanti kita bedakan atau kita bandingkan ya dengan tanaman talas. Ya, sedangkan tanaman talas kita bisa lihat di sini ya, arah pertumbuhan daunnya atau arah daunnya itu cenderung mendatar, bahkan kadang mengarah ke bawah. Kita bisa lihat ya, sangat jauh berbeda dengan arah daun daripada tanaman sente. Jadi sekali lagi, ini adalah tanaman talas ya. Ya, jadi itu salah satu perbedaan antara tanaman sente dan talas. Jadi pertama tadi kita bisa lihat tanaman talas itu pertumbuhan atau arah daunnya cenderung mendatar atau ke bawah. Ya, sedangkan kalau daun sente kita bisa lihat tadi arah daunnya itu ke atas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, perbedaan antara daun sente dan daun talas kita bisa lihat dari warna daunnya guys ya. Kita bisa lihat dari warna daunnya ya. Warna daunnya itu biasanya warna hijau agak muda ya. Itu apabila dibandingkan dengan daun talas. Kita bisa lihat, jadi ini adalah daun sente ya. Kita bandingkan warnanya dengan daun talas. Ya. Ya, seperti ini. Jadi ini kalau daun talas itu warnanya agak hijau yang cenderung agak tua. Kita bisa lihat di sini. Ya, namun kadang warna daripada daun daripada kedua tanaman ini itu cenderung relatif ya. Tergantung di mana tumbuhan tersebut itu tumbuh. Ya, apabila dia terkena sinar matahari itu kadang warnanya lebih cerah. Sedangkan kalau dia jarang terkena sinar matahari, itu warna daripada daun tanaman tersebut itu cenderung lebih gelap. Kita bisa lihat sekali lagi.
Adapun perbedaan yang ketiga daripada daun sente dan daun talas, kita bisa lihat itu dari getahnya, ya. Jadi getah daripada daun sente itu cenderung berwarna bening, ya. Sedangkan getah daripada daun talas itu cenderung berwarna keputihan, ya. Ya. Pada awalnya itu keluar berwarna putih, namun lama kelamaan getahnya berubah menjadi warna agak kecoklatan, ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ya. Apakah ada perbedaan cara pemberian pakan daun sente dan daun talas terhadap ikan gurami? Ya, sahabat literasi, jadi daun sente atau getah daripada daun sente itu cenderung mengotori air yang menjadi media budidaya daripada ikan gurami. Ya. Jadi dalam proses pengaplikasiannya terhadap ikan yang kita berikan, ya. Dalam proses pemberian daun sente terhadap ikan gurami sebagai pakan, itu ada perlakuan khusus, ya. Perlakuan itu adalah sebelum diberikan kepada ikan gurami, sebaiknya daun sente didiamkan dulu sampai getahnya kering, ya. Ya, karena getah daripada daun sente itu cenderung mengotori atau mengurangi kualitas daripada air kolam yang menjadi media budidaya daripada ikan gurami. Ya, berbeda dengan getah daripada daun sente, ya. Getah daripada daun talas itu tidak menyebabkan penurunan kualitas daripada air yang menjadi media budidaya daripada ikan gurami. Jadi pada saat daun talas itu kita petik, itu bisa langsung diberikan kepada ikan gurami sebagai pakan, tanpa harus didiamkan terlebih dahulu. Ya, jadi berbeda dengan daun sente, jadi getah daripada daun talas ini tidak menyebabkan menurunnya kualitas air yang menjadi media budidaya daripada ikan gurami. Jadi ketika daun talas kita petik, itu bisa langsung diberikan kepada ikan gurami yang kita pelihara, guys. Sahabat literasi, kiranya sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air, khususnya pembudidaya ikan gurami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.